Aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan. Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirpana. Kali ini saya berada di Kubang Herang, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Timur. Ternyata di sini bisa dibilang surga yang tersembunyi. Luar biasa pemandangannya, bagus banget. Ya, barangkali teman-teman mau datang ke sini, silahkan datang. Di sini ada pemancingan. Kalau seumpamanya bawa keluarga, pingin masak-masak di sini, silahkan tinggal ngomong sama yang punya wilayah, suruh dimasakin, nanti tinggal makan bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Acep Badrudin. Pak Haji? Acep Badrudin. Acep Badrudin, iya. Ini ngomong-ngomong, ini di sini udah berapa lama, Pak? Mulai buka berkebun tahun 82-83. 82-83. Ya. Terus aslinya dari mana, Bapak? Dari Warga Jaya, Sukamakmur. Oh, dari Warga Jaya, Sukamakmur. Oh, iya. Ini terinspirasi untuk bikin balong di sini, terus tempat pemancingan. Bagaimana ceritanya, Pak? Oh, ceritanya kan memang kesukaan Bapak ini kan ikan ya, dari semenjak muda. Dilihat air bening gitu kan di semperan-semperan surga ini ya, di bawah gunung. Nah, ini cocok lah buat ditanam ikan gitu ya. Buat hiburan gitu, maksudnya hiburan. Kalau Pak Haji habis kerja kan asal melihat ikan aja ya, dikasih pakan udah lelah itu hilang lah. Gitu, makanya ditanam ikan. Ini dibangun dulu mah ini cuman air ada kali lah ke sono. Ngomong-ngomong katanya di sini bisa ya kalau seumpamanya untuk keluarga, kalau seumpamanya pingin bikin masak ikan, makan ikan, berarti tinggal bilang sama Pak Haji aja ya. Iya. Gitu. Oh, boleh mau masak-masak sendiri misalnya bawa keluarga nih. Bawa teman-teman, Pak Haji saya mah mau masak sendiri misalnya. Silakan. Mau pesen terima makan, ada yang memang udah biasa lah ya. Misalnya ayam gitu, ikan nila, ikan mas ada. Gitu. Nah, itu harga-harganya kalau untuk ikan emas per kilo, ibaratnya sekali masak sama tinggal makan aja itu berapa? Hitungannya bagaimana? 120, terjangkau. Gitu. Berarti 120 berarti ikannya sekilo, ya, ikan emas. Nasi seliter. Iya, buat empat orang gitu. Kalau nasinya mah pokoknya nggak dibatas lah, secukupnya gitu. Seliter mau 2 liter. Cuman ikan teh kebetulan sekarang teh lagi naik. Gitu. Kan biasanya kan sekarang keceran sampai 40, Pak. Iya. Sekarang tuh. Biasanya ke 35. Bapak jual 35. Biasa nama. Ini yang datang biasanya dari mana aja, Pak? Banyak yang dari Bekasi. Jadi di Jakarta, ya tarik Bogor, ya. Karena kan dari Cianjur, Bekasi, banyak yang datang gitu ya. Ya hari-hari libur gitu, kadang-kadang yang minap, cuman kendalanya di sini belum ada penerang, harus bawa baterai lah. Kalau mau minap, lampu cas gitu, bagi bawa lampu dijemur, bawa lampu cas gitu. Siang malam nonstop di sini, silahkan. Rame, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan di sini misalnya grup Tapakur Alam yang mimpin kan orang Jawa Timur juga. Di sini senangnya di sini dibawa Tapakura. Tapakur pada dikir di sini kan semalam suntuk gitu. Tapi enggak setiap minggu lah. Itu grup dari Jawa Timur. Nah, gitu, bolehlah di sini buat ngadem. Iya. Sambil aurat lah tabasul. Betul. Ya Pak Haji di sini mengadakan tabasul manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini gitu kan ya, mau banyak mau beberapa orang ya Pak Haji itu setiap malam Jumat. Oke, makasih Pak informasinya, mudah-mudahan banyak pengunjung sini, jadi berkah. Amin. Buat semuanya. Amin. berkah buat Pak Hajinya, keluarga. Amin. Sama lokasi. Amin. Tempatnya. Amin. Mudah-mudahan ini. Amin. Jadi wasilah. Amin. Tersambungnya silaturahim. Pak Haji rencana mau bikin masjid agak gede, itu mesora. Ya. Masjid agak gede dan pesantrenan rencana. Amin. Wah, amin. Mudah-mudahan. Siapa namanya? Abdi Asep Saiful Ali. Asep Saiful Ali. Wah, mungkin keturunan Nabi ini. Ya. Amin. 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 Ya, mudah-mudahan Asep Saiful Ali semoga dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang banyak, keluarga kesini. Amin. Dan teman-teman. Amin. Amin. Makasih Pak ya informasinya. Ya teman-teman, di sini lokasinya bagus banget. Asli ini boleh dikatakan surga yang tersembunyi, indah, alami, dan pemandangannya luar biasa. Ini di bawah Gunung Sabeulah. Jadi ada Gunung Sepotong itu. Jadi di sini perbatasan Sukawangi sama Sukaharja.
Cuman ini ikutnya ke Sukaharjanya. Tuh lihat pemandangannya luar biasa indah. Ikannya gede-gede, Mak. Ada yang sebesar paha juga ikan masnya. Di sini bisa mancing. Nanti tinggal di kilo. Atau kalau mau dimasakin juga bisa di sini. Datang aja ke sini. Pintu masuknya dari Pasir Halang. Ada jalan yang berbatu. Kira-kira 500 meter lebihan lah. Kurang dari sekilo. Jadi gampang. Bisa pakai motor juga bisa, mobil juga bisa. Ya, jangan lupa datang ke sini. Tempatnya indah, bawa keluarga, bawa anak istri, bawa teman-teman. Bisa masak-masak di sini, bisa mancing-mancing. Ya, untuk bikin kemah di sini. Lokasinya juga bagus. Bawa tenda, cuman di sini belum ada penerangan, jadi listrik belum masuk. Jadi kalau mau ngecamp di sini ya harus bawa peralatan sendiri untuk pencahayaannya. Itu aja dari saya. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Like, subscribe, dan share. Segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.